Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum Bunda. Jumpa lagi di channel aku, Mama Tesar. Nah, di hari ini aku mau sharing kegiatan aku. Aku mau nyuci piring sama ngelap-ngelap dapur. Nah, inilah keadaan dapur aku di pagi hari, berantakan banget. Hari ini aku gak masak, jadi cuma nyuci piring sama ngelap-ngelap dapur aja. Dan ikutin aku terus ya. Nah, ini aku mau lanjut nyuci piring. Nah, ini selagi nyuci piring aku mau nyapa teman-teman dan bunda semua. Oh ya nih, gimana kabarnya teman-teman dan bunda semua? Semoga teman-teman dan bunda semua sehat selalu dan dimurahkan rezekinya ya. Terus aku juga mengucapin terima kasih banyak buat yang udah dukung channel aku, yang udah support, yang udah nonton, yang udah like, yang udah komen, terus yang udah subscribe juga dan komentarnya yang positif. Aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga kebaikan teman-teman dan bunda semua dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan aku juga mengucapin buat yang baru gabung ataupun baru menemukan channel aku ucapkan selamat datang ya di channel aku. Semoga kalian betah dan suka ya di channel aku. Jangan lupa di subscribe-nya. Tapi sebelum di subscribe, ditonton dulu ya sampai habis, terus di like, di komen, baru di subscribe biar nggak kena spam di YouTube. Terus komentarnya sesuai isi video ya, jangan komentar spam. Kalau komentar spam, aku tidak bisa berkunjung ke channel kalian. Komentarnya jadi sesuai isi video aja, dan insya Allah aku akan berkunjung ke channel kalian. Kalau yang udah subscribe, insya Allah aku akan berkunjung dalam jangka 1 hari ataupun 24 jam. Kalau aku tidak berkunjung berarti komentarnya spam. Jadi insya Allah aku akan berkunjung dan melakukan hal yang sama di channel kalian. Jadi harus bersabar ya. Nah, ini aku habis nyuci piring, lanjut ngelapin kompor sama ngelapin dapurnya. Alhamdulillah dapurnya udah bersih, piringnya juga udah bersih, udah beres dicuci. Semoga video aku ini bermanfaat dan menginspirasi. Sampai di sini dulu video dari aku. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.